Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Jeriani Official. Yuk langsung aja, ini dia videonya. Hai guys, langsung aja aku mulai ya. Pertama, ini aku siapkan sabun cair sangat dan juga bedak kodomo. Ini tambahannya pewarna. Kalau nggak pewarna nggak masalah. Tuangkan bedak secukupnya ke dalam wadah. Langsung sengaja aku skip supaya cepat aja sih. Dan waktunya nggak lama banget karena nuangin bedak ke dalam wadah itu agak lama sedikit ya kan, takutnya durasi kepanjangan guys. Langsung aja aku aduk secara perlahan. Next, tuangkan sabun cair dari sunlight. Tuangnya secukupnya aja, sesuaikan dengan kebutuhan slime yang akan dibuat. Next, tambahkan pewarna makanan. Kalau nggak ada warna pemakanan kayak gini juga nggak apa-apa kok. Atau kan tinggal beli di warung yang mereknya itu bubuk dan yang harganya itu cuma sekitar 500 aja. Next, kembali aku tuangkan sabun cairnya karena itu masih kurang. Oh ya guys, kalian ini lebih suka atau lebih semangat vlog selanjutnya atau video selanjutnya itu gimana sih? Komen dong di kolom komentar di bawah, siapa tahu rame nih. Karena aku sekarang itu bingung banget mau buat video apa supaya rame seperti dulu. Jadi teman-teman, aku minta saran dari kalian semua. Siapa tahu lebih menarik dengan saran-saran kalian tersebut. Kalian tidak semangat ya nonton video aku? Karena gak tahu menarik kok dengan sebelumnya masuk aku. Sorry ya. Nah ini aku langsung membersihkan wadahnya karena aku itu lebih gampang dan lebih suka banget kalau mengaduknya menggunakan tangan kayak gini guys. Selain mempermudah, ini juga gampang banget buat mencampurkan bahan-bahan selama aku ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini itu benar-benar bahannya cuma 3 atau 2 karena pewarna makanan itu nggak termasuk karena itu hanya tambahan aja ya. Kalau kalian punya pewarna juga boleh, dan kalau nggak punya juga boleh. Karena ini sengaja aku buat pewarnanya supaya lebih menarik aja sih sebenarnya, biar teman-teman semangat dengan video-video yang akan dibuat. Nah lanjut nih, aku mainkan karena aku sabar banget buat mainkan slime-nya.
Nah, langsung aku mainkan kayak gini ya. Gampang banget buat ditarik kayak gini atau dimainkan. Karena ini itu teksturnya hampir 11-12 dengan yang menggunakan lem. Tapi memang sih lebih bagus dengan menggunakan lem. Karena itu menggunakan gum dan aktivator juga kan. Makanya lebih bagus sih lem. Tapi aku tuh suka kok dua-duanya. Bagus, benar-benar bagus. Sorry guys, ini sampai keputus soalnya aku keras banget untuk nariknya. Jadi ya gitu. Nah, bagus banget kan? Apalagi ini warnanya juga keren abis. Pokoknya mantep deh. Oh iya, jadi kalau kalian nonton video aku itu kira-kira jam berapa sih? Apakah aku lebih cepat aja atau lebih lambat? Ya udahlah, ya nggak apa-apa mau lebih cepat atau lambat. Yang penting setiap harinya aku itu bisa memberikan contoh cara buat-buat slam terbaru dari aku. Kalian tonton terus dan semangat terus ya nonton video aku. Karena aku gak bakal pernah bosan bagikan tips dan cara-cara membuat slime. Oke deh, buat yang belum, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Share juga sebanyak-banyaknya di media sosial kalian, teman-teman. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa. Bye-bye.